Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila al-aqidah al-mahmudah wa hiya 'aqidatu salafina salih al-ma'rufah bi'aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil 'alamin bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnih wa sirajan muniran alladhi tarakana ala al-mahajjah al-baytah laytuha kamahariha la yadilu sa'ikuha wa la yahdadi ta'rikuha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tadabiyuhda. Aba'i kiram wa ikhwani al-a'izza al-hadirun jami'an, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatir, hadirin, hadirat yang berbahagia, wa bil khusus akhi fillah فضيلة الشيخ عارفين بن علي بن حسن أطال الله عمره في صحة وعافية. معاشر الحاضرين والحضرات رحمكم الله, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak hadirin untuk menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat dari iman wal Islam, di mana di saat adanya faham-faham yang bermacam-macam, adanya aliran-aliran yang menyesatkan umat, kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala ajaran-ajarannya, sehingga kita dapat tetap mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu telah kita dapatkan berkat jasa dan perjuangan salafun salih, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah menanamkan kepada kita al-aqidah as-salimah, yaitu aqidah ahlus sunnah wal jamaah, satu ajaran yang berpegang teguh kepada apa-apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya, khususnya di zaman fitnah seperti sekarang ini, di mana saat ini ada segelintir manusia yang karena keterbatasan ilmunya mereka berani mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat mereka murtadkan, istri-istri Rasulullah mereka tuduh yang tidak-tidak. Ummul Mukminin Aisyah mereka tuduh telah melakukan perbuatan serong. Ibu kita Ummul Mukminin telah difitnah, dituduh telah melakukan perbuatan serong. Wanita diam, menutup mata, pura-pura tidak tahu. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatannya. Karena masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita wajib berterima kasih kepada mereka, dan kita berwajiban untuk membela mereka
serta mempertahankan ajaran mereka. Sebagai seorang Muslim, kita berkewajiban berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, dan kita juga diperintahkan untuk membela mereka, khususnya di zaman fitnah seperti sekarang ini. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mempertahankan ajaran mereka dengan cara mengadakan tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat pengkaderan, membuat majlis-majlis ta'lim. Apa yang kita lakukan yang dipimpin, diadakan oleh guru kita Syekh Ali bin Ali bin Hasan, mengadakan majlis yang mulia ini adalah merupakan salah satu bentuk cara kita mempertahankan ajaran-ajaran salaf as-salih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun umat Islam Indonesia terpecah dalam berbagai macam organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah, ada Al-Khairiyah dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu, kata Rasulullah, adalah kelompok yang mengikutiku bersama sahabat-sahabatku. Ketika memberikan keterangan mengenai al-firqah an-najiyah ini, beliau Rasulullah menerangkan dengan jelas dan gamblang. Saat itu beliau bersabda, iftaraqatil yahud ila 71 firqah, waftaraqatil nasara ila 72 firqah, wa sataftariq ummati ila 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Beliau Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahud ila 71 firqah, orang-orang Yahudi itu pecah dan mereka menjadi 71 golongan, dan Nasoro terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku kata Rasulullah SAW kelak akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka tinggal satu, yaitu al-firqah an-najiyah. Ketika ditanyakan kepada beliau Rasulullah, kelompok yang selamat itu yaitu al-firqah an-najiyah, maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang mengikuti apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Karenanya masyarakat hadirin, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikelompokkan dalam kelompoknya al-firqah an-najiyah. Kita bersyukur kepada Allah di mana orang-orang tua, guru-guru kita telah menanamkan kepada kita al-aqidah as-salimah, yaitu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah atas takdirnya yang telah menakdirkan kita sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah al-hadi hadana ila al-aqidah al-mahmudah wa hiya aqidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah alladzi ja'alna min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jama'na hadha jama'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'zumah wa la taqina wa la minna wa la ma'ana syajian wa la mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ajirna jannatan